Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan ngetes yaitu sweet heart Tricom 4226 port ya. Tricom, dan di sini sudah sesuai dengan iklan minus 2 port dan 24 port ini 100 Mbps dan ada dua tambahan port gigabit ya. Yang ini port gigabit yang dua ini. Jadi jumlah portnya ada 26 dan minus 2 ya. Dan ini buat Rahman Zodi ya di Shopee ya. Dan sini sebelum kita masuk ke IP-nya udah saya tulis di samping ya. Saya tempelin di samping buat IP-nya. Dan sebelum kita masuk ke IP-nya, kita bakalan tes port sama speed-nya ya. Nanti speed-nya bakalan tampil di sini di Ethernet. Oke, langsung aja dari port 1 ya. Kita mulai dari port 1. Ini port 1 nyala ya. Dan speednya seperti tadi yang saya bilang 100 Mbps ya, kalau buat port yang 24 dan 2 port tambahan gigabit ya. Oke, selanjutnya kita ke port 2 ya. Ini port 2. Port 2 alhamdulillah juga nyala. Dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 3. Ini port 3 dia nyala ya. Dan speednya juga sama. Ya. Speednya sama ya. Dan ini portnya nyala, sebenarnya port 4. Ini port 4 nyala ya. Dan speednya juga sama, selanjutnya kita ke port 5. Kita ke port 5 ya. Kita ke port 5 dan portnya nyala ya, speednya sama. Oke, selanjutnya kita ke port 6. Dan port 6 juga nyala ya. Dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 7. Kita ke port 7 ya. Ini port 7 dia nyala ya. Dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 8 ya. Kita ke port 8. Port 8 nyala ya. Dan speednya juga sama ya. Selanjutnya kita ke port 9. Kita ke port 9. Port 9 nyala. Dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 10 ya. Kita ke port 10. Ini port 10 nyala. Dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 11 ya. Ini port 11. Port 11 speednya sama ya. Dan buat portnya dia nyala. Selanjutnya kita port 12. Ini port 12 dia nyala. Dan sini speednya juga sama. Selanjutnya kita langsung ke port 14 ya. Karena port yang ke-13 mati ya. Sesuai dengan di iklan. Sini ini port 14 dia speednya normal ya. Dan portnya juga nyala. Ini portnya juga nyala ya. Selanjutnya kita ke port 15. Ini 15 dia nyala. Dan speednya juga sama ya. Selanjutnya kita ke port 16 ya. Kita ke port 16. Ini port 16 sudah nyala ya. Dan speednya juga sama. Selanjutnya port 17 ya. Ini port 17. Port 17 sudah nyala. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya ke port 18 ya. Ini port 18. Port 18 sudah nyala. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 19. Ini port yang ke-19 sudah nyala ya. Dan speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita langsung ke port 21 ya. Karena di sini portnya 20 itu bermasalah ya, dia mati. Jadi kita langsung ke port yang ke-21 ya. Iklan itu, kami itu salah nutupin ya sebenarnya, salah tutup. Di iklan itu port yang mati itu port 21, tapi karena salah nutup. So, yang sebenarnya mati itu adalah port 20 ya. Di sini saya buktikan port yang buat port 21 ya. Ini port 21 dan normal ya. Bisa dilihat dan speednya juga sama.
Selanjutnya kita ke port 22 ya. Ini port 22, dan speednya sama. Buat portnya juga nyala ya. Selanjutnya port 23 ya. Ini port 23 dia nyala. Port 23 dia nyala dan speednya juga sama. Dan selanjutnya kita ke port 24. Ini port 24 ya. Ini port 24 dia nyala. Oke, dan selanjutnya kita bakalan masuk ke port 2526 yang gigabit ya. Port 2526 ini dia gigabit. Oke, langsung aja kita itu ya, colokin portnya. Oke, ini dia nyala ya. Dan speednya seperti yang tadi saya bilang, 1 Gbps ya, atau 1000 Mbps. Selanjutnya kita ke port yang terakhir ya, port 26. Ini port 26 juga nyala ya. Dan speednya seperti yang tadi saya bilang, 1 Gbps. Dan kita bakalan masuk ke IP-nya ya. Kita bakalan masuk ke IP-nya. Sebelum masuk ke IP-nya, di sini dia dia nge-replay ya. Kalau buat unit ini dia nge-replay di sini. Bisa saya tunjukin ya. Dia nge-replay. Nah, di sini ya, dia itu nge-replay ya. Di sini saya udah colokin di sembarangan port di sini dia mereplay. Bisa dilihat ya dia mereplay. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke IP-nya ya. Kita bakal masuk ke IP-nya. Kita pakai Chrome kalau masuk ke IP-nya. Di sini IP-nya udah tertera ya, udah tertulis di samping sini. IP-nya itu adalah 11 ya. IP-nya 11 dengan username admin dan tanpa password. Di sini langsung aja kita masukin. Di sini 192.168.1.1 ya. Kayak gini. Nah, ini ya, udah langsung masuk. Dan di sini kita tinggal tulis admin. Oke, tanpa password ya. Oke, ini tampilan IP-nya ya. Dia alhamdulillah masuk buat IP-nya. Dan di sini udah tertera ya IP address 192.168.1.1 ya buat IP-nya, dan di sini buat tipe unitnya udah tertera juga suite 4200 ya di sini. Ini seperti yang saya colok ya. Saya colok di port 3 ya. Buat portnya saya colok di port 3 dan di sini udah di sini bisa dilihat ya buat portnya dia nyala di port 3. Oke, di sini udah tertera tipe dari unit ini. Version software-nya 3.00 ya. Oke, sekian dari saya buat Rahman Sodi di Shopee ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.